Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Wan Saiful cuba beri tekanan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Mungkin kerana tidak yakin akan berlaku kekosongan 6 kerusi parlimen yang kini disandang oleh ahli parlimen PPBM, Wan Saiful mengeluarkan kenyataan yang sangat tidak wajar. Dalam ciapan di akaun Facebook beliau, jelas Wan Saiful cuba memberikan tekanan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Johari Abdul, supaya mengisytiharkan kekosongan di kesemua 6 kerusi parlimen. Keputusan Speaker Dun Kelantan Muan Amar Nik Abdullah mengumumkan kerusi Dun Negeri dikosongkan sudah dijangka. Ini kerana mengikut Peraturan Undang-Undang Tubuh Negeri dan Perlembagaan Persekutuan, apabila berlaku keguguran maka kerusi yang dipegang adalah kosong. Apabila dikosongkan kerusi di Kelantan, maka di peringkat Dewan Rakyat tidak ada alasan untuk mengatakan kerusi mereka tidak kosong. Saya berharap Speaker Dewan Rakyat akan memastikan ada sedikit uniformity, keseragaman. Dengan prinsip itu, saya pasti Johari pun faham dan sedar. Beliau tidak ada pilihan untuk mengisytiharkan 6 kerusi ahli parlimen di Dewan Rakyat itu kosong juga. Tidak perlulah Wan Saiful memberikan tekanan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Bukankah beliau sendiri yang mahu Johari membuat keputusan tanpa pengaruh dari mana-mana pihak? Sejak bila pula Perlembagaan Persekutuan mesti mengikut Presiden Perlembagaan di peringkat negeri? Jelas dalam perlembagaan, undang-undang peringkat negeri yang tidak selaras dengan undang-undang di pusat akan terbatal dengan sendiri. Soalan kepada Wan Saiful, yakinkah PPBM mampu pertahankan kesemua kerusi tersebut sekiranya pilihan raya kecil diadakan? Wan Saiful cuba beri tekanan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Mungkin kerana tidak yakin akan berlaku kekosongan 6 kerusi parlimen yang kini disandang oleh ahli parlimen PPBM, Wan Saiful mengeluarkan kenyataan yang sangat tidak wajar. Dalam ciapan di akaun Facebook beliau, jelas Wan Saiful cuba memberikan tekanan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Johari Abdul, supaya mengisytiharkan kekosongan di kesemua 6 kerusi parlimen. Keputusan Speaker Dun Kelantan Muan Amar Nik Abdullah mengumumkan kerusi Dun Negeri dikosongkan sudah dijangka. Ini kerana mengikut Peraturan Undang-Undang Tubuh Negeri dan Perlembagaan Persekutuan, apabila berlaku keguguran maka kerusi yang dipegang adalah kosong. Apabila dikosongkan kerusi di Kelantan, maka di peringkat Dewan Rakyat tidak ada alasan untuk mengatakan kerusi mereka tidak kosong. Saya berharap Speaker Dewan Rakyat akan memastikan ada sedikit uniformity, keseragaman. Dengan prinsip itu, saya pasti Johari pun faham dan sedar. Beliau tidak ada pilihan untuk mengisytiharkan 6 kerusi ahli parlimen di Dewan Rakyat itu kosong juga. Tidak perlulah Wan Saiful memberikan tekanan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Bukankah beliau sendiri yang mahu Johari membuat keputusan tanpa pengaruh dari mana-mana pihak? Sejak bila pula Perlembagaan Persekutuan mesti mengikut Presiden Perlembagaan di peringkat negeri? Jelas dalam perlembagaan, undang-undang peringkat negeri yang tidak selaras dengan undang-undang di pusat akan terbatal dengan sendiri. Soalan kepada Wan Saiful, yakinkah PPBM mampu pertahankan kesemua kerusi tersebut sekiranya pilihan raya kecil diadakan? Wan Saiful cuba beri tekanan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Mungkin kerana tidak yakin akan berlaku kekosongan 6 kerusi parlimen yang kini disandang oleh ahli parlimen PPBM, Wan Saiful mengeluarkan kenyataan yang sangat tidak wajar. Dalam ciapan di akaun Facebook beliau, jelas Wan Saiful cuba memberikan tekanan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Johari Abdul, supaya mengisytiharkan kekosongan di kesemua 6 kerusi parlimen. Keputusan Speaker Dun Kelantan Muan Amar Nik Abdullah mengumumkan kerusi Dun Negeri dikosongkan sudah dijangka. Ini kerana mengikut Peraturan Undang-Undang Tubuh Negeri dan Perlembagaan Persekutuan, apabila berlaku keguguran maka kerusi yang dipegang adalah kosong. Apabila dikosongkan kerusi di Kelantan, maka di peringkat Dewan Rakyat tidak ada alasan untuk mengatakan kerusi mereka tidak kosong. Saya berharap Speaker Dewan Rakyat akan memastikan ada sedikit uniformity, keseragaman. Dengan prinsip itu, saya pasti Johari pun faham dan sedar. Beliau tidak ada pilihan untuk mengisytiharkan 6 kerusi ahli parlimen di Dewan Rakyat itu kosong juga. Tidak perlulah Wan Saiful memberikan tekanan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Bukankah beliau sendiri yang mahu Johari membuat keputusan tanpa pengaruh dari mana-mana pihak?
sejak bila pula Perlembagaan Persekutuan mesti mengikut Presiden Perlembagaan di peringkat negeri? Jelas dalam Perlembagaan, undang-undang peringkat negeri yang tidak selaras dengan undang-undang di pusat akan terbatal dengan sendiri. Soalan kepada Wan Saiful, yakinkah PPBM mampu pertahankan kesemua kerusi tersebut sekiranya pilihan raya kecil diadakan? Wan Saiful cuba beri tekanan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Mungkin kerana tidak yakin akan berlaku kekosongan 6 kerusi parlimen yang kini disandang oleh ahli parlimen PPBM, Wan Saiful mengeluarkan kenyataan yang sangat tidak wajar. Dalam ciapan di akaun Facebook beliau, jelas Wan Saiful cuba memberikan tekanan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Johari Abdul, supaya mengisytiharkan kekosongan di kesemua 6 kerusi parlimen. Keputusan Speaker Dun Kelantan Muhammad Amar Nik Abdullah mengumumkan kerusi Dun Negeri dikosongkan sudah dijangka. Ini kerana mengikut Peraturan Undang-Undang Tubuh Negeri dan Perlembagaan Persekutuan, apabila berlaku keguguran maka kerusi yang dipegang adalah kosong. Apabila dikosongkan kerusi di Kelantan maka di peringkat Dewan Rakyat tidak ada alasan untuk mengatakan kerusi mereka tidak kosong. Saya berharap Speaker Dewan Rakyat akan memastikan ada sedikit uniformity, keseragaman. Dengan prinsip itu, saya pasti Johari pun faham dan sedar. Beliau tidak ada pilihan untuk mengisytiharkan 6 kerusi ahli parlimen di Dewan Rakyat itu kosong juga. Tidak perlulah Wan Saiful memberikan tekanan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Bukankah beliau sendiri yang mahu Johari membuat keputusan tanpa pengaruh dari mana-mana pihak? Sejak bila pula Perlembagaan Persekutuan mesti mengikut Presiden Perlembagaan di peringkat negeri? Jelas dalam Perlembagaan, undang-undang peringkat negeri yang tidak selaras dengan undang-undang di pusat akan terbatal dengan sendiri. Soalan kepada Wan Saiful, yakinkah PPBM mampu pertahankan kesemua kerusi tersebut sekiranya pilihan raya kecil diadakan? Wan Saiful cuba beri tekanan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Mungkin kerana tidak yakin akan berlaku kekosongan 6 kerusi parlimen yang kini disandang oleh ahli parlimen PPBM, Wan Saiful mengeluarkan kenyataan yang sangat tidak wajar. Dalam ciapan di akaun Facebook beliau, jelas Wan Saiful cuba memberikan tekanan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Johari Abdul, supaya mengisytiharkan kekosongan di kesemua 6 kerusi parlimen. Keputusan Speaker Dun Kelantan Muhammad Amar Nik Abdullah mengumumkan kerusi Dun Negeri dikosongkan sudah dijangka. Ini kerana mengikut Peraturan Undang-Undang Tubuh Negeri dan Perlembagaan Persekutuan,